Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Ingat, tentang literasi, semua ada di sini. Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuningan. Di sebelah saya ini ada Pak Ucu Suryana, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuningan. Pak, ini ya. Apa Pak? Lomba keluarga literasi Pak? Ya. Apa? Bisa dijelaskan Pak? Salah satu implementasi dari kerjasama antara pemerintah daerah dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan pada waktu itu tanggal 11 Maret 2017 ada kegiatan gerakan literasi nasional yang diinisiasi oleh Perpusnas dan tentunya pada waktu itu kita mengundang semua pegiat literasi dan pada momen yang sangat berharga itu kami pemerintah daerah Dinas Kearsipan Perpustakaan membuat MOU dengan tim penggerak PKK Kabupaten, salah satunya adalah meluncurkan program keluarga literasi. Program keluarga literasi itu adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah dengan tim penggerak PKK untuk meningkatkan budaya membaca di keluarga, tingkat keluarga. Jadi artinya ada beberapa indikator yang dalam keluarga literasi. Pertama, bahwa sebelum tidur itu anggota keluarga agar membaca 15 menit, terus ada wisata baca. Wisata baca dalam artian pergi ke perpustakaan, ke toko buku, terus ada indikator yang ketiga wakaf buku. Jadi keluarga itu kan ada punya buku ya Pak ya, buku itu diwakafkan kepada perusahaan desa atau perpustakaan daerah. Dan keempatnya adalah ekspresi dalam tulisan, jadi setelahnya keluarga ini berekreasi dan sebagainya, dia menulis dalam tulisan, dituangkan dalam tulisan. Dan kelimanya itu adalah pohon literasi, setelah membaca buku dia ditulis dalam sebuah pohon literasi, daunnya ada judulnya, ada pengarangnya, isi ringkasnya. Itu 5 indikator ya. Keluarga literasi dan ini dilombakan. Nah, ya. Ada berapa peserta? Tiap tahun itu banyak Pak, tiap karena tim penggerak PKK Kabupaten itu mengundang seluruh tim penggerak PKK Kecamatan, disosialisasikan ke desa-desa dan itu alhamdulillah banyak ini dan sudah tiga tahun berturut-turut. Signifikan Pak dengan perubahan cara berpikir masyarakat Kuningan? Ya ada perubahan karena kan bertahap ya Pak ya, tidak bisa kita seperti membalik telapak tangan. Artinya dengan kegiatan program literasi ini terutama keluarga bisa lebih meningkat budaya bacanya, karena kami juga mengevaluasi dengan adanya kegiatan ini kita ada lomba dan sekarang juga sedang tahap untuk verifikasi Pak, verifikasi ke keluarga. Ini yang ketiga kan Pak? Yang ketiga. Yang pertama, boleh tahu apakah mereka punya perpustakaan di rumah? Itu kalau berdasarkan verifikasi memang keluarga itu yang juara satu kabupaten itu, memang dia dari kecil oleh orang tuanya itu dididik untuk senang membaca Pak. Okay. Dia itu kalau dikasih hadiahnya buku. Bahkan untuk yang keluarga di Paniis itu yang juara satu itu kan dia pada waktu ada acara workshop literasi keluarga di Gedung Sate itu dia diundang oleh provinsi, dia testimoni bagaimana dia oleh orang tuanya pada waktu itu dididik untuk gemar membaca dan ibu bupati juga diundang ke sana untuk jadi narasumber karena ini kegiatan di Jawa Barat tuh untuk keluarga literasi ini baru di Kabupaten Kuningan Pak yang profilnya sudah profilnya usia berapa Pak? Keluarga aja Pak. Keluarga. Jadi satu keluarga satu ya Pak. Satu keluarga. Nah, jadi ayah ibunya kira-kira usia berapa ayah ibunya Pak? Enggak ada kriteria. Yang penting dia keluarga yang memang berdasarkan kriteria dia memenuhi syarat. Tapi yang tadi dapat di periode pertama dan kedua usia berapa itu Pak mereka Pak? Usia antara ayah ibunya? Iya 50-an. 50-an. Mereka apa? Pegawai swasta atau pegawai negeri? Ada yang pegawai swasta, ada yang pegawai negeri gitu. Oke. Bervariasi ya. Pak, ini perpustakaan gedungnya nih Pak, sejak kapan? Ini sudah boleh lama, kita kesini Pak? Sudah lama sebenarnya. Gedung perpustakaan ini kan, gedung baru Pak, ini artinya ada rehab baru dari pemerintah antara 5 tahunan lah. 5 tahunan ya, karena di beberapa kota di Jawa Barat ada yang masih belum ideal ya Pak? Iya. Apakah ini sudah cukup ideal Pak? Berapa kawasan ini Pak? Ada 2.500 ya? 2.500 meter? Ada ya? Ada. Apa aja fasilitasnya Pak? Ini Pak, ini perpustakaan ruang baca dilengkapi dengan komputer, wifi, juga ada ini teras bacanya Pak. Misalnya teras baca adalah digunakan untuk
para pemustaka yang ingin mendapat suasana baru, jadi tidak hanya di dalam aja, itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan disini, Pak? Siswa dan siswi, mahasiswa, untuk kegiatan ada yang latihan nari, terus juga itu ada perpustakaan ramah anak, Pak, ada di sana, itu digunakan untuk anak-anak dari PAUD, TK ya sering ke sini, banyak ke sini. Apakah Bapak sudah cukup puas perpustakaan ini menjadi kegiatan masyarakat? Sebenarnya belum cukup puas, karena kita selalu berusaha untuk mengfungsikan perpustakaan ini supaya masyarakat bisa lebih menggunakan lagi, Pak. Sebenarnya kami juga berusaha untuk mentransformasi perpustakaan desa dan perpustakaan daerah ini dari perpustakaan yang konvensional yang hanya jajaran buku saja digunakan untuk tempat-tempat pusat informasi, melatih skill, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Bermitra dengan siapa sekarang perpustakaan, Pak, kegiatannya? Saya kegiatan dengan misalnya sekarang dengan Forum TBM, dengan perpustakaan desa, dengan pegiat-pegiat literasi, paguyuban duta baca, semua. Terus sekarang kita produknya tadi duta baca ya, Pak? Ya, rutin itu. Duta baca itu adalah bentukan kami. Ya. Jadi duta baca ini setelahnya kita mengadakan lomba, ada peserta dari yang daftar itu 10 orang yang masuk the best 10. Setelahnya ada juara 1-2 dan membentuk paguyuban. Paguyuban ketuanya Om Imam itu. Dan itu merupakan bentukan kami dan partner kerja kami, dan kegiatan-kegiatan itu meluncing kegiatan misalnya Duta Baca Goes to School yang kita on the spot ke tiap-tiap SMA, kita hadir di sana, pengukuhan Duta Baca siswanya, terus sosialisasi mengenai gemar baca oleh Duta Baca. Oleh program unggulan Bapak yang selama ini membuat Bapak senang apa, Pak? Salah satunya adalah kita sudah meluncing keputusan Bupati tentang Kuningan Bercahaya. Kuningan Bercahaya. Belajar dan membaca sepanjang hayat. Belajar dan membaca sepanjang hayat. Sejak kapan itu, Pak? Sejak tahun 2017. Jadi sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya ya itulah untuk karena kan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita adalah rendahnya budaya membaca. Kita juga mungkin melihat dari berbagai pengetahuan dan lainnya bahwa memang minat membaca itu agak kurang. Seperti saya pernah dengar dari Pak Ketua PGRI juga ya bahwa di dalam BOS itu kan ada 20% untuk pengadaan buku. Nah, buku udah dibelikan, biayanya mahal, fasilitasnya bagus, tapi minat bacanya itu sangat kurang. Sehingga dengan adanya kegiatan Kuningan Bercahaya ini, mudah-mudahan bisa mendapat spirit, ya semangat masyarakat untuk membaca, karena dalam keputusan Bupati itu, pertama bahwa para pegawai pemerintah daerah itu 15 menit sebelum bekerja itu harus membaca. Jadi membaca 15 menit sebelum bekerja. Siapa yang mengajukan ide itu, Pak? Saya. Oh, Bapak. Kuningan Bercahaya ya? Iya. Namanya, singkatannya juga. Coba ulangi, Pak, tadi. Bercahaya. Kuningan Bercahaya. Kuningan Bercahaya. Belajar dan membaca sepanjang hayat. Belajar dan membaca sepanjang hayat. Selama 2 tahun ini, bagaimana grafiknya? Grafiknya, ya kita juga kan artinya terus berusaha untuk mensosialisasikannya dengan partner kerja kita, dengan kolecer. Kolecer juga kan sekarang mengadakan kegiatan-kegiatan misalnya bedah buku, dengan mengundang mahasiswa-siswa itu untuk kita selipkan spirit-spirit atau semangat-semangat, jargon-jargon seperti itu. Misalnya bahwa kita itu, kita kata kunci siswa itu harus membaca, itu harus belajar, kalau tidak belajar kan kita tidak bisa tahu apa-apa kan gitu artinya. Dan duta baca itu yang menjadi humasnya, Pak, yang menjadi yang menjadi partner kerja partner kami kerjanya. Dan kami juga para pegawai kami juga ada kegiatan-kegiatan seperti tiap hari Minggu itu ada Car Free Day. Car Free Day itu ada perpustakaan keliling, Pak, itu tiap Minggu. Terus kita juga ada misalnya untuk membina perpustakaan-perpustakaan desa, perpustakaan-perpustakaan sekolah, TBM, itu banyak permintaan sekarang. Banyak permintaan sekarang, bahkan sampai kewalahan lah kalau perpustakaan keliling mah. Nah, sekarang perpustakaan keliling ya. Kalau yang berbasis inklusi sosial, Pak, transformasi perpustakaan, misalnya ada pemustaka datang ke sini mengambil manfaat dari buku yang dibacanya. Sebenarnya banyak. Cuman saya secara detail kan tidak tahu persis, Pak. Yang saya tahu itu ada seorang ibu-ibu kalau nggak salah umur yang tadi umur 80 tahun, dia ingin mencari informasi mengenai salah satu penyakit yang ada di yang dideritanya, terus dia baca buku, rajin kesini baca buku, terus
Kebetulan kan kami bekerja sama dengan PT Buka Buku Pusaka tuh, ada perpustakaan award. Jadi ibu itu salah satu pemusaka yang mendapat penghargaan perpustakaan award, Pak. Oh. Nah, okay. Jadi dikasih reward oleh kami di sini karena berdasarkan informasi dia sering ke sini membaca buku dan diimplementasikan di rumahnya. Di rumahnya ya. Iya. Oke, Pak. Sekarang closing statement Bapak, harapan Bapak sebagai kepala dinas. Bapak sudah berapa tahun di sini? 2 tahun 8 bulan. Apa Pak yang mimpi besar Bapak sebagai kepala dinas perpustakaan? Saya bermimpi bahwa masyarakat Kuningan itu pintar semua. Harus rajin belajar, harus rajin membaca. Karena dengan belajar, dengan membaca kita bisa jadi apa saja. Iqra, bacalah. Bacalah. Salah satu filosofinya. Mimpi yang tulus, mimpi yeah. yang harus kita wujudkan bersama. Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Melaporkan dari Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuningan bersama Pak Ucu Suryana, Kepala Dinas. Salam literasi. Ayo membaca.